ini adalah mengenal tubuh bagian atas. Di sentra seni, kita akan mengupas atau membahas tentang kulit. Kulit itu apa? Anak-anak tahu nggak? Nah, puji Tuhan anak-anak tahu. Kulit itu seperti ini. Nah, kulit adalah panca indera untuk meraba. Dengan kulit kita bisa merasakan tekstur permukaan benda, ada yang kasar, ada yang halus. Contohnya, kalau kasar itu seperti ini. Ini kita bisa merasakan. Ini ada geronjalan-geronjalan, itu teksturnya bentuknya kasar anak-anak. Nah, kalau halus, kita bisa menggunakan tas. Nah, ini teksturnya halus anak-anak. Nah, di sini kan anak-anak bisa membedakan mana tekstur halus dan mana tekstur yang kasar. Apalagi ya tekstur yang kasar? Misalnya batu. Batu itu kasar anak-anak. Yang halus apalagi ya? Spidol. Spidol itu halus. Terus yang kedua, anak-anak bisa melukis wajah papa. Apa aja yang perlu disiapkan? Pertama, anak-anak bisa menyiapkan kertas. Cat, boleh cat air. Dan yang terakhir ada kuas. Anak-anak bisa kan? Anak-anak bisa membuat huruf U pelan-pelan. Pelan-pelan, ditebali pelan-pelan anak-anak. Lalu bikin telinganya. Jika sudah, anak-anak bisa membuat garis untuk rambutnya. Jangan lupa ya, diberi alis. Alisnya ada dua ya, kanan dan kiri. Setelah itu, anak-anak bisa membuat lingkaran untuk matanya. Jangan lupa ya diberi lingkaran kecil untuk bola matanya. Ada dua ya, kanan dan kiri. Lalu tarik garis ke bawah untuk membuat hidungnya. Dan buat garis lagi untuk membuat mulutnya. Garisnya dari setengah lingkaran juga nggak apa-apa anak-anak. Nah, anak-anak bisa membuat garis lagi untuk rambutnya. Jangan lupa ditulis P A P A dibaca papa. Nah, ini wajahnya papanya Bu Rosa. Anak-anak bisa mencoba di rumah untuk melukiskan wajahnya papanya anak-anak. Selamat mencoba ya.